เดี๋ยวเดี๋ยวหน้ากูเสียเห็นหน้าไอ้หอยมันสิวเยอะขนาดนี้มึงต้องไปดูหน้าพี่สาวมันก่อนไม่มีเลยนะไม่มีสิวไม่มีที่ว่างนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นมุกแล้วมีคนหัวเราะนี่มันนางฟ้าชัดๆผมก็อยากจะเป็นสิวขึ้นมาทันทีต๊อกตื่นไปอาบน้ำได้แล้วลูกไปแม่เฮ้ยสิวขึ้นแล้วพี่ไม่ต้อง200นะม่อนเจ้าตามไปทำร้ายตั้งเยอะแยะนี่ตั้งเธอหน้าถามได้ขอหนูไปด้วยถ้าเกะกะงั้นกูเกะก่อนพี่อยากให้น้องม่อนไปกับพี่มากที่สุดเลยนะเนี่ยคุณหมอคะต้องฉีดยาด้วยเหรอคะไม่ต้องใช้เจลใสๆทาหน้าเหรอครับคุณหมอไปทำอะไรมาเนี่ยเสียถึงได้แต่งขนาดนี้สงสัยดูหนังโป๊นะคะคุณหมอไอ้ม่อนSelamat datang di Gadgetainer, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Thailand. Kali ini kita akan membahas film bertajuk The Little Comedian, yang menceritakan tentang seorang bocil yang baru kenal yang namanya Cinta, tapi bukan dengan teman sekolahnya, melainkan dengan seorang dokter kulit. Nah lo, gimana keseruannya? Mending kita langsung meluncur. Film diawali dengan lahirnya seorang bayi dari sebuah keluarga komedian. Tapi berbeda dari ayahnya yang kocak, dirinya tidaklah lucu. Karena penampilan pertamanya garing, dia pun tidak pernah diajak lagi naik panggung. Suatu hari, ayahnya kedatangan teman sesama komedian. Dan kelihatannya, di zaman itu kesuksesan seorang komedian bisa dilihat dari apakah dia sudah masuk acara TV atau belum. Karena si ayah ini belum masuk TV seperti temannya, dia pun pundung. Bocil ini bernama Tok, dia punya adik bernama Mon, yang sayangnya lebih lucu dibanding dirinya. Kesian, dia selalu berusaha untuk menjadi lucu, tapi ujung-ujungnya selalu garing. Saat pulang sekolah, teman mainnya tiba-tiba pergi sendiri. Tok dan temannya satu lagi pun mengikutinya. Ternyata dia pergi ke dokter kulit, mengatasi masalah jerawat pubernya. Hei, woi! เห็นหน้าไอ้หอยมันสิวเยอะขนาดนี้มึงต้องไปดูหน้าพี่สาวมันก่อนไม่มีเลยนะไม่มีสิวไม่มีที่ว่างTok pun mengalami cinta pertamanya karena ketawa kecil si dokter tadi. Dia pun jadi pingin punya jerawat. สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโทรมาจากร้านหมูกระทะยิ้มยิ้มอะครับจะโทรมาติดต่อถ้าเป็นเดี๋ยวนะคะขอดูคิวแป๊บนึงค่ะวันไหนนะคะวันศุกร์ครับวันศุกร์นี้เหรอคะครับผมว่างค่ะอ้าวเหรอครับแล้วเสาร์อาทิตย์ล่ะครับอ๋อถ้าเป็นเสาร์กับอาทิตย์นี่ไม่ผมไม่น่าถามแล้วนะครับผมแล้ววันหยุดด้วยคงจะติดงานแล้วไม่ติดเลยค่ะงั้นรบกวนเช็ควันธรรมดาครับวันจันทร์กับวันพุธผมฟังจากน้ำเสียงแล้วไม่เป็นไรครับจันทร์กับพุธผมไม่เอาก็ได้ได้ทั้ง2วันเลยค่ะได้เลยครับยกเว้นวันอังคารกับวันพฤหัสนะคะสงสัยจะดีมากเลยค่ะแล้วมันไม่ว่างวันไหนมั่งวะบิลังอาจะ semua hari kosong ibu grup komedi mereka dibayar untuk tampil di sebuah resto barbecue yang katanya selalu jadi tempat nongkrong salah satu produser acara komedi TV tapi si ayah tetap sok cool Tok lagi-lagi berusaha lucu di depan ayahnya tapi malah jadi bahan candaan mereka. Dia benar-benar pingin jadi orang lucu. Bahkan setelah belajar, dia menyempatkan untuk membuat jokes. Tok selalu mengidolakan ayahnya yang amat sangat kocak di matanya. Ler galer. Pagi itu, dia mendapat jerawat pertamanya. Dia langsung meminjam tabungan Mon untuk pergi ke dokter. Tapi syaratnya,
Simon harus ikut bersamanya. Ya, mau tidak mau, akhirnya mereka bertemu dokter itu bersama. Dokter ini bernama Ice. Diambil dari bisnis es batu keluarganya. Misi Tok berhasil. Dia dianggap lucu oleh Dokter Ice. Makin cintalah dia. Tok curhat ke teman-temannya tentang Dokter Ice. Temannya yang ini pun membuang obat jerawat Tok supaya jerawat Tok tidak sembuh-sembuh dan akan selalu bertemu Dokter Ice. Temannya pun menyarankan untuk mengajak Dokter Ice makan bareng. Dan berhasil. Tapi kapan-kapan katanya. Tok kegirangan karena berarti dia akan kencan dengan Dokter Ice. Hari-hari berlalu. Tok pingin menagih janji Dokter Ice. Tapi ternyata hari itu banyak pasien yang harus ditangani sampai-sampai Tok harus menunggu sampai malam bersama dengan bebeknya. Waktunya Dokter Ice pulang. Tok berusaha mengimpresi dokter dengan mengcopy lawakan grup ayahnya. Tapi sayang, tangannya malah diberakin si bebek. Mereka pun mengganti janjinya hari esok. Tapi saat pingin menjemput Dokter Ice, dia malah mendapat kabar kalau si nenek dibawa ke rumah sakit. Sebagai cucu yang baik, dia pun harus mengabaikan janjinya dengan Dokter Ice. Tapi ternyata, si nenek cuma batuk biasa. Tok pun kelihatan sedikit kesal. Saat pingin ke toilet, secara kebetulan, dia bertemu dengan Dokter Ice yang habis belanja. คุณย่าผมเขาไม่สบายเดี๋ยวนะครับคุณหมอรีบไปครับถ้าคุณหมอรีบคุณหมอไปก่อนเลยก็ได้นะครับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าคุณย่าไม่สบายเป็นไรมากหรือเปล่าคะคุณย่าสบายดีค่ะน้องน้ำแข็งจะขอเซ็นแล้วยังครับลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปก่อนนะลาต๊อก สำหรับผมเหมือนหมอน้ำแข็งก็พูดว่าลาก่อนนะลอต๊อก ต๊อก pun mengalami patah hati pertamanya. Dia jadi mulai mencuci mukanya dan tidak lagi konsul ke Dokter Ice. Hari itu grup lawak ayahnya menyewa studio foto sebelum mereka tampil di depan produser acara komedi TV. ToK pun pingin menitip salah satu jokesnya ke ayahnya, tapi lagi-lagi ia diabaikan. Ditambah adiknya yang seperti dianak emaskan. Dia pun pergi dari studio foto itu. Kebetulan lagi, dia bertemu dengan Dokter Ice. Dan ternyata baru ketahuan kalau yang kemarin bukanlah pacarnya, melainkan pacar teman kerjanya. Tok pun lega mendengar itu. Janji makan bareng mereka direalisasikan hari itu juga, di tempat barbeque. Tapi Tok baru engeh kalau grup lawak ayahnya bakal manggung di sana juga. Entah dia merasa malu atau takut ketahuan ayahnya, intinya dia pingin buru-buru pergi dari sana. Tiba-tiba... Akhirnya Dokter Ice sadar akan suatu hal. Tapi saat pingin balik ke mejanya, tiba-tiba Tok juga dipanggil. Dan ya, seperti biasa, jokesnya tidak lucu. Dari sekian banyak pelanggan, cuma Dokter Ice yang tertawa. Tok kecewa pada dirinya yang tidak lucu sama sekali, ditambah perkataan ayahnya yang nyelokit. ToK pun dibawa ke klinik si dokter untuk diobati lukanya. Tapi tiba-tiba ya,
Main nyosor baik lu, Cil. Mereka pun jadi awkward. Tapi untung Dr. Ice tidak mempermasalahkan itu. Saat Tok pulang, bukannya minta maaf, ayahnya bahkan tetap ngecengin dia. Ibunya juga jadi kesal karena perlakuan ayahnya itu. Tiba-tiba, ada yang menelpon. Ternyata orang dari acara TV yang mengundang grup lawak ayahnya untuk ikut audisi. Tentu ayahnya kegirangan. Balik ke Tok yang ngapel ke klinik Dr. Ice. Tapi katanya, Dr. Ice sedang ke rumah sakit karena mual-mual. Tok pun buru-buru ke sana. Pi ต้องแข็งหานะพี่เหรอครับแล้วพี่ครับอาการเป็นไงบ้างขึ้นไส้พูดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็หาว่าท้องอ่ะท้องเสียหรือท้องอืดเหรอพี่พี่ท้องท้องแบบมีลูกเหรอครับจริงเหรอพี่ Tok bingung harus bereaksi seperti apa. Besoknya saat di sekolah, tiba-tiba dia ditelepon oleh klinik Dr. Ice bekerja. Dia langsung ke sana dan mendapati Dr. Ice yang berusaha menggugurkan bekal bayinya. Tapi untungnya itu cuma mimpi. Pulang sekolah, Tok buru-buru pergi ke sana. Tapi ternyata Dr. Ice pergi ke Bangkok. Bocah ini pun nekat menyusulnya ke Bangkok berbekal buku Yellow Pages untuk mencari alamat toko es milik keluarga Dr. Ice. Saat sampai di tempat yang tertulis di Yellow Pages, ternyata dia salah alamat. Ada satu toko es lagi yang tertera di sana. Dia pun buru-buru ke alamat itu. Tapi sayangnya, Dr. Ice keburu pergi lagi. Tok jadi cuma bertemu dengan mamahnya Dr. Ice. Namkeng kau gab lo buli ไปแล้วจ้า Dia pun tam ไปหาที่นู่นแล้วกันครับ อาการมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย ผมขอมาเลยแล้วกันนะครับ อะไรนะ ขอลาเลยแล้วนะครับKarena tahu dia kembali pulang, Tok juga akan pulang. Tapi karena sudah terlalu malam, Tok ketinggalan bis terakhir. Dia menggunakan sisa uangnya untuk menelpon ke rumah. Tapi saat ibunya mengangkat, teleponnya keburu mati. Mau tidak mau, dia pun jadi menginap di terminal. Saat subuh, dia meminta tumpangan ke si abang tadi. Beralih ke Dr. Ice. Dia tidak sengaja melihat tas Tok yang dia tinggal di klinik. Sesampainya di sana, dia langsung ke klinik, tapi ternyata ayahnya sudah ada di sana. Ayahnya memarahinya sambil memukuli kakinya sendiri. Mungkin ayahnya merasa dia sendiri juga ikut andil dalam masalah ini. Saat kembali ke kamar, Mama lo, Mama ini nongcun ini. Kau itu pergi orang di wikan, tapi papa tamat pi. Ternyata ayahnya sesayang itu loh. Rela mengabaikan mimpinya yang pengin masuk TV cuma buat mencari Tok. Saat sekolah, dia pun bolos untuk berbincang dengan Dr. Ice. Kemarin, แม่พี่บอกว่ามีเด็กไปหาที่บ้านไปเล่นมุกม้ามุกลาอะไรเนี่ยพี่แค่อยากจะบอกว่าการที่เราไปกรุงเทพคนเดียวมันอันตรายนะพี่ต้องแข็งอย่าไปทําแท้งเลยนะครับถ้าพี่ไม่มีใครจริงๆผมจะรับเป็นพ่อเด็กให้เองตัวแค่นี้จะเป็นพ่อคนได้ไงไม่ได้มุกถึงพี่ไม่รักผมก็ไม่เป็นไร Respect abangku Dr. Ice pun mulai bercerita kalau pacarnya dapat beasiswa di Amerika sebulan yang lalu. Jadi, dia bingung gimana kasih taunya tentang kehamilannya itu. Karena dia takut kalau pacarnya harus balik ke Thailand yang ada beasiswanya hangus. Tapi dia juga takut kalau pacarnya akan mencampakannya. Karena selama ini, mereka tidak pernah membicarakan soal pernikahan. Sepulang dari sana, ternyata ayahnya pergi menemui Dr. Ice untuk menanyai tentang Tok. Dr. Ice pun langsung mengeluarkan satu buku Tok yang dia simpan, yang isinya banyak jokes original buatan Tok sendiri. Membaca semua catatan di buku itu, ayahnya jadi merasa bersalah. Balik ke Tok. Dia ikut nongkrong dengan paman-pamannya. Dan tidak sengaja, bukannya Pepsi, malah alkohol pamannya yang dia minum. Alhasil bocil ini pun mabok. Dia dengan pede bercerita tentang kisah cintanya. Ayahnya pulang. Tok mulai bercerita tentang Dr. Ice yang hamil. Saat Tok mulai sadar, dia mengeluh pada ibunya tentang dirinya yang seperti tidak dicintai oleh ayahnya karena dia tidak lucu. Ibunya mulai bercerita tentang masa lalu. Di hari ibu di saat Tok masih TK.
karena ibunya sedang lahiran Mon, ayahnya pun berdandan layaknya seorang ibu untuk menjadi perwakilannya di hari itu. Sesayang itu bro, ternyata ayahnya lalu menyuruh Tok mengajak Dr. Ice makan di tempat barbeque lagi. Dan ternyata mereka sudah merencanakan sesuatu. Dr. Ice diajak ke panggung, sedangkan Tok akan mencari kontak pacarnya. Tapi belum sempat mencatat semua nomor dengan inisial H, Dr. Ice keburu kembali ke meja. Tapi ternyata yang dia catat sia-sia, karena pastinya pacarnya memakai nomor internasional, bukan nomor Thailand. Tapi tiba-tiba, kok kencingnya hayang nih? Hei, buset. Adiknya lalu memberi masukan, kenapa mereka tidak lihat aja SMS yang sering diterima Dr. Ice, dan ketemulah nomornya. Mereka pun menelpon nomor itu dan mulai menceritakan tentang Dr. Ice yang tidak berani membicarakan kehamilannya pada pacarnya. Setelah menutup telepon itu, pacarnya langsung menelpon ke HP Dr. Ice. Tok buru-buru berlari pergi ke klinik. พี่แข็งรับโทรศัพท์ โหลว่าไง วันนี้ไม่มีเรียนเหรอ ก็แต่งไง Hari-hari berlalu, Tok pun lulus SD. Dia tampil melawak untuk terakhir kalinya. Puing จะชอบหรือเปล่า คือที่พ่อเคยบอกว่าแต่ที่ผู้หญิงชอบมากที่สุดก็คือผู้ชายรักครอบครัวเว้ย Dan film pun ditutup dengan hari persalinan Dr. Ice. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berani melakukan berarti berani bertanggung jawab. Oke, jadi itulah cerita alur film The Little Comedian yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah keluarga dan cinta pertama seorang anak SD 1 ini, rating yang KJ Tenert kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus deh menggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.